Oke guys, jadi di video yang kita pernah dulu upload yang eksperimen di mana Mythic bermain di Warrior, banyak yang bilang kita melawan bot. Jadi sekarang kita akan mencoba lagi ketika Mythic bermain di rank elite ya guys ya. Karena banyak yang bilang katanya kalau udah di rank elite itu nggak ada bot lagi. Jadi kita akan langsung menuju ke akun Smurf kita. Let's go. Dan sekarang di akun Smurf gue ini, gue udah elite 2, bintang 4. Dan untuk win rate-nya masih 100%, 24 match, semuanya masih 100%. Dan savage-nya ada 5, maniac 9, lumayan ya guys ya. Jadi tanpa basa-basi, kita akan langsung menuju ke ranked saja. Come on, soalnya kemarin-kemarin waktu gue bikin video dari Mythic Warrior, banyak yang bilang kalau gue tuh mainnya tuh lawan bot guys, katanya lawan bot. Dan kita akan melihat apakah kita sekarang sudah melawan orang atau melawan bot ya guys ya. Oke, kita lihat. Wah, playernya pilihnya pelan-pelan nih guys. Nah, ini berarti bukan bot nih guys. Dan foto mereka profilnya tuh aneh-aneh gitu ya. Ini bukan bot ini berarti guys. Kita akan langsung enter dan menuju ke gamenya saja guys. Let's go. Oke, dan di sini kita bisa lihat teman-teman gue yang sangat hebat ini. MM-nya udah 2 lagi. Waduh, MM-nya udah 2 guys. Matilah, pilih apa ini kita ini. MM-nya 2. Terus ada Jilong lagi ya, yaudah. Karena MM-nya udah kebanyakan, kita pakai Leomort aja ya teman-teman ya. Kita pakai Leomort aja deh. Oke, nggak ada yang mau pakai tank guys. Ternyata kalau di rank elite nih, ya. Gue pikir kalau di rank elite udah ada yang mau pakai tank, ternyata belum guys. Dan untuk spellnya kita pakai Aegis aja deh. Kita pakai Aegis aja dan emblemnya kita pakai emblem assassin. Di sini emblem assassin gue lumayan guys, sudah level 25 ya. Oke, kita akan langsung menuju ke gamenya saja. Let's go. Dan di sini kita akan melawan ada itu nama Alucardnya bagus juga ya, Evo Sange. Kita lawannya pun gak ada yang mau pakai tank ya. Itu Balmonnya pun spellnya Inspire loh, kocak juga loh. Dan MM mereka 3 ya, harus gue pakai MM juga nih, salah nih, harus gue bikin MM aja 3 gitu ya. Gak apa-apa, gak apa-apa. Kita pakai Leomort, kita lihat apakah kita bisa bikin menang atau enggak ya guys. Apa yang terjadi ketika kita bermain di rank elite gitu loh. Apakah rank elite nih playernya udah pada jago-jago atau enggak. Kita lihat aja sekarang ya guys ya. Oke, kita main di line apa nih. Biasa mereka nih rank-rank elite gini banyaknya mainnya pasti maunya di mid semua nih. Kita mainnya di line atas aja lah kalau gitu guys. Kita di line atas aja, siapa tahu kita di line atas malah jadi solo ya kan. Biasa tuh, nah bener kan. Mereka tuh pasti rebutan main mid ya guys. Nah, kita di atas saja biar solo, guys. Nah, bener kan? Ini tips buat kita yang main di rank elite. Ambil lainnya line atas saja, guys. Biasa line atas itu yang solo, guys. Kalau di line mid itu biasanya udah tawuran, udah parah tuh, lah kan? Lawannya pun berdua gitu loh. Kadang-kadang 3, kadang-kadang 4 gitu ya. Oke, farming. Dan kita nggak usah peduli teman kita, guys. Yang penting kita yang harus jadi nih kalau di rank kayak begini. Oke, kita farming dulu aja guys ya. Dan kita kayaknya belum kuat ya untuk ambil buff deh guys. Soalnya emblem kita ini masih kecil guys. So, bisa gak ya kita dapat mainnya sama Savage lagi kayak game sebelumnya ya guys ya. Seru banget loh kalau kita bisa pesta mainnya sama Savage lagi. Yang penting kita sekarang farming aja dulu. Nanti baru kita ikut war kalau kita jadi satu item lah guys ya. Ini kok gak ada yang jaga gue ya. Gue jadi kesel loh gue loh. Biasa kalau rank beginian tuh enak guys. Buat kill awal-awal tuh enak gitu. Ini gak ada yang jaga gue loh. Wah, jadi emosi gue nih. Udah gak apa-apa lah guys, kita farming aja dulu ya. Nah, gini dong, ada yang jaga gua nih. Ayo sini, berantem lo sama gua lo. Ah, ayo, come on. Tunjukin kalau lo kuat tuh, sini lo. Ah, ayo, sini lo. Waduh, berani juga nih. Ayo, gua panggil kuda gua lo, sini lo. Wah, ayo lo, sini lo. Sini lo, aduh. Ah, udah dapat first blood kita guys, lumayan guys. Gampang banget ya, gekil ya, heran juga lo. Oke, mantap jiwa coy. Kita banyak farming terus aja sampai kita kaya. Kita bisa dapetin tower kali ya. Dapetin towernya gak usah cepet-cepet lah. Kita farming. Oh, Alucardnya udah ambil yang ini. Oke, siap. Kita kayak kalau bantuin tengah nih, kita bisa dapet double kill nih kayaknya nih. Coba kita bantuin tengah deh. Kita coba bantuin tengah ya guys ya. Nah, Laylanya sekarat nih guys. Waduh. Oke, cakep banget. Kita ada berhasil dapat kill Laylanya ya guys ya. Tadi takut gue pikir gue yang bakal mati loh. Laylanya bengong dulu soal tadi guys. Oke, kita balik dulu ya. Kita sekarat guys, kita sekarat nih. Gak usah balik lah, udahlah. Farming aja terus guys. Kita farming aja terus lah. Bentar lagi regen kita cooldown kok ya. Kita masih bisa regen terus nanti. Matilah gue cok. Nah, ultinya udah kepake dia guys. Kita bantai. Ayo kita coba. Aduh, kuat banget gila.
Gila, kuat banget loh. Ah! Mati loh. Wah, di sini kita bisa bodoh-bodohin mereka, guys. Kocak banget jadinya ya. Oke, nah udah dah, kita udah sekarang kayak gini, kita pulang dulu, guys. Gila, kocak banget sumpah main di rank elite ya, asli loh. Jadi kita sekarang udah 2500 nih, sedangkan duit lawannya yang paling tinggi aja baru 1200, guys. Mantap. Itu di tengah lagi pada tawuran, guys. Biarin aja kita farming-farming aja dulu ya. Tapi jangan sampai lawannya bisa kaya nih. Kalau lawannya kaya, mati lah gua itu 3 mm itu. Ini build-nya udah gua atur belum ya? Oh, oke, build-nya udah gua atur sedikit nih, guys. Oke, enggak apa-apa, guys. Yang penting kita sekarang farming-farming dulu aja nih. Bloodlust belum jadi nih. Kalau udah dapat bloodlust, ah, udah saatnya kita pesta ini, guys ya. Saatnya kita pesta nih, sampai Pak, kelomang dulu deh, sekali lagi deh. Kelomang dulu, guys, sekali lagi. Nah, ini ada lawannya nih, kita kejar dia, guys. Woi, mau kemana kau? Waduh. Oke, sebenarnya kita akan dapat double kill nih, guys, untuk double kill pertama kita nih ya. Oi, mau kemana lu? Wah, gila, enak banget ini sih. Wah, sih macam gak ada perlawanan gue ini, enak banget, sumpah. Ambil buff dulu nih, guys, biar kita lebih kuat ya. Ambil buff dulu nih. Wah, teman kita udah mulai ngekill juga nih, nggak seru nih. Harusnya gue aja nih ngekill nih. Jadi nggak seneng gue, guys, kalau mereka ngekill juga nih. Semoga kita aja ngekill ya. Bisa dapat save effect gak nih kita kira-kira game ini ya? Sabar, ambil buff dulu. Oke. Oh, kita bikin Battle Fury ya, salah item, coy. Harusnya bikin Endless Battle, man. Bikin Endless Battle dulu. Ngapain lu? Ngapain ini? Panggil kuda dulu, coy. Di ulti gua, man. Waduh, kok teman gua double kill sih? Ah, males lah gua, teman gua kok double kill sih? Harusnya jangan nge-kill teman gua. Oke, kita aja yang nge-kill. Bete gue kalau liat temen gue yang ngekill lo. Ah, mampus lo. Gak usah ngekill lo, gue aja yang ngekill. Duit kita sekarang udah 4600 nih, guys. Sabar. Sini lo, ah, gue cicil lo, ayo lo, sini lo. Sini lo, ayo lo. Lawan gue lo, ayo lo, sini lo. Oh, gak. Nih si Evo sangnya kita bunuh nih. Oke, udah legendary kita, guys. Menit 5, guys. Mantap nih, pesta banget ini kita ya. Oke. Lawannya semoga ngumpul di tengah nih. Gue pengen banget save it sih. Ayo, ngumpul please, di tengah please, ngumpul please. Aduh, nggak ada yang muncul, guys. Weh, digocek gue loh. Jago nih. Layelanya jago nih, guys. Bisa gocek kita aja, guys. Oh, sini lo. Oh, ayo lo. Oh, legendary lo. Oke, kita masih ke atas, guys. Di atas ada dua, guys. Kita bunuh juga, guys. Mana lagi nih? Waduh, ngumpet di mana nih lawannya nih? Ah, di sini. Ah, punya gua ini, enak aja lo. Panggil kuda. Kudaku. Ah, oh, sini lo. Wah, bapaknya kabur lo. Kampret tanknya, ditinggalin MMA. Oke, mungkin di rank elite juga player-playernya pun belum tahu lah ya, guys ya, fungsi tank itu apa, fungsi MM itu apa, segala macam mungkin belum pada tahu juga sih, guys. Oke, kita udah dapat Endless Battle. Sekarang kita bikin item yang agak badak dikit aja lah, guys. Kita bikin Athena Shield aja deh. Jadi, kita bisa maju-majuin musuh nanti, guys. Punya gua nih, enak aja lu pada. Aduh, diambil lagi, guys. Kampret tuh. Nah, gimana ya caranya biar gue bisa dapat savage ya kalau lawannya begini ya? Oke, bisa nih. Buat gue semua kampret. Buat gue lah. Aduh, disampal loh. Aduh, guys. Itu kayak satu-satu kesempatan gue buat dapat savage tuh. Diambil loh sama mereka loh. Aduh, kesel lah gue jadinya ini kayak kalau begini ceritanya nih. Aduh, itu satu-satu kesempatan kita, guys, tadi buat dapetin savage itu. Aduh, kesel banget gua sama temennya nih. Udahlah, gua aja, lu pada pulang aja, gua aja yang war sendiri. Gak usah ikut-ikutan. Gimana nih, guys, caranya supaya gua bisa dapet savage ya? Wah, Layla-nya bisa kita bunuh nih, Layla-nya nih. Layla-nya mau kabur kemana ini, cuy? Layla-nya mau kabur kemana sih? Sumpah, gue ngakak banget loh. Oke, dapat kill lagi. Ah, sini loh. Waduh, ulti kita habis, guys. Ya ampun, nih temen gue ngapain sih ikutan semua? Udahlah, aduh, gue aja lah. Aduh, guys, gue gak happy nih kalau begini. Gak dapet save sih kita, guys. Ya, diselesain dong kalau begini ceritanya mah. Ah, gua enggak mau selesainnya, sumpah.
Ya guys, selesai guys. Iya, capek dah. Oke lah guys, jadi segitu aja videonya. Itu yang terjadi ketika Mythic bermain di rank elite ya guys ya. Waduh, dapat MVP kita lah, lumayan lagi guys ya. Lumayan lah. Oke, jadi thank you buat teman-teman semua yang nonton. I love you semuanya. Bye-bye.